proses tender molor jembatan Sarambu yang menghubungkan Lembang Leatung Matalo, Kecamatan Sangala Utara, dengan Lembang Raru Sibunuan, Kecamatan Sangala Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, hingga saat ini masih terlihat terbengkalai. Padahal jembatan yang menjadi penopang ekonomi warga di lingkungan pasang tersebut, kondisinya sangat memprihatinkan. Ujung jembatan yang sudah mulai bolong, ditambah kayu dan palang penyangga juga sudah sangat lapuk, membuat jembatan penghubung Lembang tersebut rawan ambruk. Mirisnya, jembatan yang merupakan akses utama warga untuk menjual hasil bumi ke ibu kota kabupaten, bahkan juga ramai dilalui anak sekolah, sampai saat ini belum dikerjakan pemerintah. Padahal menurut warga, usia jembatan sudah hampir 10 tahun. Warga berharap pemerintah kabupaten segera memperbaiki jembatan yang kondisinya sudah miring dan hanya ditutupi papan bekas, sebab jembatan tersebut merupakan akses perputaran ekonomi warga. Secepatnya dikerjakan karena itu jalanan umum itu. Nah, kita mau keluar, tidak bisa, kita mau jalan di bawah. Nanti banyak air, tidak bisa naik. Nah, di mana kita mau jalan? Satu itu yang penting, penting sekali, lo bisa dipercepat, dikerja. Sementara Kepala Bidang Bina Marga PUPR yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa masih akan melengkapi administrasi sebelum dilanjutkan ke pengukuran jembatan. Kan ada proses-proses pengadaan yang harus kita ikuti, kita lalui, menyangkut waktu, proses pengadaan juga. Nah, terkait dari jadwal daripada selesainya proses pengadaan barang dan jasa itu, nah, kemudian diteruskan dalam penandatangan kontrak, nah, itu yang harus kita siapkan menyangkut administrasi kontrak. Setelah itu ya dilanjutkan ke pengukuran menyangkut jembatan. Berapa lama lagi Pak untuk pengerjaan jembatan itu? Ya, mudah-mudahan satu minggu ke depan ini ada pengukuran, karena administrasi kontrak harus diselesaikan dulu. Saya kira itu yang paling pokok, administrasi, penandatangan kontrak, kemudian turun ke lapangan dalam rangka pengukuran. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Asri, Jurnal TV, mengabarkan.